Sejak kecil dirinya sudah menyenangi dunia kreatif seperti menggambar, kaligrafi, dan videografi. Hingga ketika duduk di bangku kelas 6 SD. Untuk Erpa ini sangat menginspirasi, bro. Ceritanya itu dia enggak patah semangat, bro. Habis kuliah atau habis lulus sekolah dia itu bingung mau kerja kuliah atau pilih nge-YouTube, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoi rek, balik neneng channelku, channel Kale Ashari. Oke, rek, di video kali ini gua mau bahas Draw My Life lagi. Apa jenis lali draw? Draw My Life, ya gue pokoknya. Di sini gue membahas Draw My Life-nya Erpan 1140, bro. Karena banyak yang request, ada yang request untuk minta video Draw My Life lagi. Reaction ya ini, reaction Draw My Life-nya. Siapa sih gak ada Erpan nih, bro? Erpan itu YouTuber minicraft ya. Udah hampir 6 juta subscriber, bro. Ya. Dan nama aslinya Erpan itu sebenarnya Andi Irfan, bro. Andi Irfan ini lahirnya 4 November 1998 di Balikpapan. Udah lama banget ya. Seperti sekarang umurnya 21 sekitar segitu. Ya usah langsung aja kita akan reaction video Draw My Life-nya Erpan 1140 ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, gua mau minta tolong kalian untuk subscribe channel Kale Ashari karena satu subscribe dari kalian akan menambah semangat gua untuk bikin video hiburan buat kalian, bro. Ya ini sorry ya karena ngomong kurang tuh anu bu angel mergane sariawan, bro, ini, bro. Oke, langsung aja kita tonton videonya, bro. Bagi para pencinta game, mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama Erpan 1140. Oh, memiliki nama Erpan, asli Andi, bro. Irfan atau Bici lebih kerasi, dikenal, bro, dengan sapaan Erpan. Lahir di Balikpapan pada 4 November 1998. Ya, bener kan, bro? Sejak kecil dirinya sudah menyenangi dunia kreatif seperti menggambar, kaligrafi, dan videografi. Oh, hingga gitu. Ketika duduk di bangku kelas 6 SD, ia mengembangkan hobinya pada dunia lihat, kreatif, bro, dengan mencoba hal baru yaitu gambar animasi. Saat itu ia hanya menggunakan aplikasi sederhana seperti Microsoft Paint dan juga belajar editing video dengan menggunakan aplikasi Windows Movie Maker untuk membuat animasinya. Kecintaannya pada bidang ini juga ia banyak pelajari dari sang kakak yang juga menekuni dunia desain grafis. Di awal mempelajari bidang editing video, ia mulai dengan membuat konten video-video lucu atau zaman sekarang lebih dikenal dengan sebutan meme dari animasi Avatar The Legend of Aang. Tak sampai di situ, Erpan yang selalu haus akan belajar, terus mengembangkan skill editingnya, khususnya pada dunia animasi. Ketika SMP, ia belajar membuat animasi dengan aplikasi yang lebih canggih seperti Pivot Animator dan Adobe Flash. Sejak SMP pun, Erpan sendiri sudah sering melihat video di YouTube dan beberapa kali ingin mencoba upload video, namun belum paham cara menggunakannya. Dulu, YouTube dan konten creator belum se-hype seperti sekarang, serta video-video dan konten creator dari Indonesia masih sangat sedikit dan rata-rata didominasi oleh konten lip-sync. Erpan banyak terinspirasi dan menonton video YouTuber Indonesia lama seperti YouTuber gaming Django0410, Ewing HD, Pandov, Arkasel, Reza Arab, dan Enopening. Erpan akhirnya membuat channel YouTube pada tahun 2011 ketika dirinya masih SMP dan turut mengikuti tren lip-sync kala itu dengan membuat video lip-sync seru-seruan bersama teman-temannya dengan lagu Lazy Song dari Bruno Mars. Video inilah yang kemudian menjadi video pertama yang Erpan pertamanya yang ia beri nama Erpan Hike. Nama channel ini ia buat karena terinspirasi dari channel YouTube Ewing HD. Ia menganggap HD terdengar keren, makanya ia membuat nama serupa yaitu Hike yang ia anggap keren juga. Sementara Erpan adalah nama yang ia buat sendiri karena tak ingin menggunakan nama asli. Ia menganggap Erpan merupakan karakternya di YouTube. Di channel tersebut, Erpan juga beberapa kali mengupload video namun belum terkonsep dengan baik. Kala itu ia pernah mengupload beberapa konten gaming juga seperti Lost Saga. Erpan semakin serius dengan passionnya pada dunia kreatif dengan masuk jurusan teknologi multimedia di SMK Airlangga, Balikpapan. Skillnya makin terasa, ia mulai mengenal editing dengan aplikasi After Effects dan mempelajari tutorialnya dari channel Tara Arts.
Di masa ini, Irfan juga mulai bertekad untuk membuat channel YouTube dengan konten khusus gaming seperti YouTuber yang menginspirasinya, yaitu Django 0410 dan Hewing HD. Bentar-bentar, bro. Gua ini agak apa ya, asing ambil nama-namanya YouTuber lama, bro. Kayak Django, Hewing HD. Iya, aku gak tahu, bro. Tenan, bro. Kurang tahu mendelok videonya, bro. Hingga pada tahun 2014, Irfan pun membuat channel YouTube baru yang ia gunakan hingga sekarang bernama Irfan 1140. Angka 1140 ia ambil dari tanggal lahirnya yang di Bali. Angka 11 yang merupakan bulan kelahirannya dan 04 merupakan tanggal lahirnya. Di awal channel ini, Irfan memulai konten video gamingnya pada game horror. Dengan video pertamanya bermain game The Midnight Man yang ia upload pada 14 Januari 2014. Irfan kala itu mampu mengupload video-video di channelnya 2 hingga 3 kali dalam sebulan. Sebenarnya Irfan sangat berkeinginan bisa lebih aktif lagi dengan lebih sering mengupload video di channelnya. Namun, ia keterbatasan ruang untuk syuting secara bebas di rumahnya. Hal ini tak membuat Irfan menyerah. Ia mencuri-curi kesempatan dengan mencari rumah temannya yang kosong untuk dijadikan tempat syuting video gamingnya. Kala itu, Irfan bahkan tidak mengetahui kalau YouTube bisa menghasilkan uang. Ia berpikir untuk aktif di YouTube karena tujuannya hanya ingin mengembangkan skill videografi dan gaming yang ia senangi. Saat SMA, Irfan juga mulai mengenal game Minecraft. Game ini membebaskan pemainnya untuk melakukan kostumisasi karakter, goals, sampai dunia di dalam game. Ada 3 mode dalam game Minecraft, yaitu survival mode, di mana pemain memiliki keterbatasan sumber daya, hardcore mode, yang jika pemain mati, harus mengulang kembali pembangunan desanya dari awal, dan yang paling tinggi adalah creative mode, di mana pemain bebas mendesain dunia game yang sedang dimainkan tanpa keterbatasan sumber daya. Kemudian ini menjadi konten gaming yang Irfan tekuni sejak video main game Minecraft pertamanya pada Juli 2014. Irfan memang menyenangi game dengan tema survival, serta lewat game Minecraft, ia merasa dapat berkreativitas dengan luas. Seiring berjalannya waktu, channel Irfan pun semakin berkembang. Ia mulai eksplor berbagai macam jenis game selain Minecraft. Video yang sering diunggahnya tak hanya mengenai gaming saja, ada juga game tutorial, tips and trick, unboxing, game review, hingga prank. Bahkan terkadang Irfan pun juga menampilkan karya animasinya sendiri. Ia juga menyadari penonton video-video YouTube-nya kini tak hanya remaja dan dewasa, namun juga anak-anak. Untuk itu ia berusaha untuk tidak berkata kasar pada setiap videonya, namun tetap menarik penontonnya dengan gaya bicaranya yang khas, lucu, dan santai. Irfan yang menyenangi dunia gaming tak lantas membuatnya lupa akan kewajibannya sebagai pelajar. Terbukti ketika tahun 2016, ia berhasil lulus dari SMK Airlangga Balikpapan dengan nilai tertinggi di jurusan teknologi multimedia yang total nilainya 45,75. Ketika lulus, Irfan sempat mengalami dilema apakah akan melanjutkan kuliah, kerja, atau fokus pada YouTube yang dinilai belum pasti. Hingga pada akhirnya, ia memilih fokus ke YouTube dan menyatakan keseriusannya ini pada orang tua. Irfan akhirnya meminta dibuatkan kamar khusus untuk studio syuting konten YouTube-nya. Dengan keyakinannya, Irfan sangat berharap YouTube dapat menghasilkan baginya kelak. Bermodalkan uang secukupnya untuk membuat studio, serta peralatan syuting seadanya seperti laptop dan mikrofon yang menggunakan headset, Irfan akhirnya serius menekuni hobinya ini dan melakukan uji coba dalam waktu 3 bulan. Jika benar bisa menghasilkan, maka ia akan melanjutkan karirnya di YouTube. Hingga tahun 2017, Irfan sudah mendapatkan Silver Play Button dari YouTube. Sejak mendapatkan Silver Play Button dari YouTube, Irfan pun semakin gencar mengembangkan channel YouTube-nya. Hal itu pun dibuktikan dengan sejumlah video yang terus rutin diunggahnya, hingga jumlah subscribernya terus naik. Kini channel Irfan 1140 sudah memiliki 5 juta subscriber dan Irfan sudah menggugah sebanyak 982 video.
Menurut NoxInfluencer.com, channel YouTube Erpan 1140 menghasilkan 251 juta hingga 880 juta tiap bulan. Sebagai YouTuber gaming, Erpan bisa mengelola channelnya dengan sangat baik. Dari Erpan kita belajar bahwa jangan pernah menyerah untuk selalu belajar mengembangkan hal baru yang kalian sukai. Benar, bro. Terima kasih sudah menonton channel ini. Oke. Mari bro. Jadi seperti itu ya, ini videonya tak panjang banget berhubung kecukup ora memoriku. Ya pokoknya segini aja. Untuk Erpan ini sangat menginspirasi bro, lagi-lagi sangat menginspirasi karena ceritanya itu dia enggak patah semangat bro. Habis kuliah atau habis lulus sekolah dia itu bingung mau kerja kuliah atau pilih nge-YouTube bro. Dan akhirnya dia itu fokus untuk main nge-YouTube dan kerja keras lagi bro. Akhirnya di 31 tahun kemudian 2017 dia dapat silver play button, terus lanjut gold play button, dan sampai sekarang udah 5 juta subscriber. Pokoknya top lah untuk Erpan 1140. Subscriber lah ya. Suaraku rada bindeng tiba enggak headset bro. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya bro. Jangan tolong di subscribe ya bro. Oke, last one, video ini. Cara lain dalam videoku yang lain. See next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What?